Jumpa lagi bersama saya di Jumali Channel. Pada video kali ini saya akan membahas penyebab kucing mengeong di malam hari. Kebiasaan kucing mengeong di malam hari dianggap mengganggu oleh banyak orang. Apalagi kita seringkali tidak tahu alasan kucing mengeong saat malam hari. Kebanyakan kucing memang aktif pada malam hari, meski tidak semuanya suka mengeong pada malam hari. Berikut ini 4 penyebab kucing mengeong di malam hari. 1. Melihat sesuatu. Kucing mengeong di malam hari bisa dipicu oleh adanya sesuatu yang ia lihat baik di dalam maupun di luar rumah. Bisa saja kucing itu melihat kucing lain dari jendela atau apapun yang menarik perhatiannya. 2. Baru diadopsi. Kucing yang baru diadopsi juga kerap mengeong di malam hari. Alasannya, bisa saja akibat belum terbiasa dengan lingkungan baru. Merasa takut, kesepian, cemas, atau mencari temannya yang biasa bersama di tempat sebelumnya. 3. Demensia atau masalah kesehatan lainnya. Kucing yang sudah berusia tua bisa terkena berbagai masalah kesehatan termasuk demensia. Kucing yang mengalami demensia kerap menjadi bingung. Dalam kondisi itulah biasanya kucing mengeong di malam hari. 4. Lapar atau bosan. Kucing mengeong di malam hari bisa jadi tanda bahwa ia sedang lapar dan berusaha membangunkan pemiliknya. Selain itu, kebiasaan kucing mengeong saat malam karena sedang bosan dan ingin bermain dengan pemiliknya. Solusi kucing mengeong terus di malam hari. Ada 6 solusi yang patut dicoba untuk menghentikan kucing mengeong terus saat malam hari. 1. Tutup gorden jendela. Jika kucing mengeong terus karena melihat sesuatu di luar rumah, tutup gorden jendela atau apapun yang membuatnya bisa melihat keluar rumah. Dengan begitu, kucing akan berhenti mengeong. 2. Ajak kucing ke kamar tidur. Jika pemilik merasa kucingnya mengeong terus di malam hari akibat kecemasan atau ketakutan, coba ajak kucing tidur bersama di kamar. Letakkan tempat tidur dan selimut di dekat kasur sang pemilik atau biarkan kucing tidur di samping pemiliknya. Dengan begitu, kucing akan merasa aman dan nyaman sehingga ia tak lagi mengeong di malam hari. 3. Sediakan makanan dan minuman. Jika kucing terbiasa mengeong di malam hari karena lapar, lebih baik sediakan makanan dan minumannya sebelum kamu tidur. Dengan begitu, kucing tidak lagi mengeong di malam hari karena di dekatnya telah tersedia makanan dan minuman. 4. Ajak bermain sebelum tidur. Kebanyakan kucing menghabiskan waktu siangnya untuk tidur, sehingga pada malam hari mereka cenderung aktif. Oleh sebab itu, ajak main kucing peliharaan sebelum Anda tidur dengan permainan yang cukup banyak menguras energinya. Dengan begitu, potensi kucing mengeong di malam hari akan banyak berkurang. 5. Buat jadwal rutin. Kucing yang baru pindah ke tempat baru biasanya akan merasa cemas atau tegang. Menurut Brent Bilharz dari Lasipau Animal Hospitals, tempat baru membuat jadwal harian kucing menjadi berubah. Brent mengatakan usahakan untuk membuat jadwal rutin bagi kucing yang baru pindah. Tetap terapkan jadwal makan dan luangkan waktu untuk bermain dan kasih sayang. Bahkan beberapa menit setiap hari dapat membuat hewan peliharaan Anda merasa aman, dicintai, dan tenang, ujar Brent. 6. Konsultasi dengan dokter hewan. Salah satu solusi terbaik menghentikan kebiasaan kucing mengeong di malam hari adalah dengan konsultasi kepada dokter hewan. Bisa saja kucing melakukan kebiasaannya tersebut akibat penyakit tiroid atau ginjal. Membawa kucing ke dokter hewan membuat penyakit yang mungkin dideritanya bisa cepat terdeteksi dan tertangani